Ya, sekarang ini lagi mau bahas saham HOPE, HOPE. Bagaimana trading di saham HOPE? Entry di saham HOPE. Apa ini saham HOPE? Saham HOPE ini saham industrial goods. Jelasnya dia bergerak apa nggak tahu. Kalau saya pokoknya analisa aja melalui technical buat trading. Kita lihat setelah dibanting cukup dalam 65% lebih, kalau kemarin dari tertingginya yang di bulan April sampai hari ini 72%. Jadi kita lihat entry dari saham HOPE ini, hari ini dia udah tinggi juga, kita lihat. Oke, hari ini saham HOPE naik sampai siang itu 16%. Volumenya juga bagus kalau menurut saya di sini. Nah, kemarin dia volume ini kayak begini jebakan gitu. Kalau ini saya bilang bagus. Tapi apa kita bisa cuan? Kita coba cek ya. Ini kan gambar per satu hari. Kalau saya pribadi, misalkan kalau mau entry, okay, kalau saya pribadi, kalau misalkan mau entry di saham HOPE, saham begini kan rada-rada berbahaya ya, gorengan gitu. Nah, ini kalau saya pribadi, saya ngambilnya begini, saya akan nunggu mungkin di area sini gitu. Target saya yang pertama adalah di area, mungkin area sini 105, stop loss di 79 gitu. Atau kalau misalkan ini mepet, takutnya ini dihajar di sini nih, di supportnya, resistennya kemarin, kita turunin dikit. Nah, 77, jadi 8% lebih. Kenapa ngambil kayak begitu? Karena saham HOPE ini gorengan. Jadi ini saya ngambil rada jauh. Targetnya kan juga lumayan 25%. Jadi saya suka ngambilnya itu rada jauh stop loss-nya. Makanya kalau digorengan saya nggak berani gede-gede. Begitu. Kalau kita lihat dari daily-nya sebenarnya bagus, begitu. Tapi kalau untuk entry saya paling entry-nya begitu gitu. Tadi 105 di area sini gitu kan. Target terdekatnya tadi kan 105. 105. Terus target berikutnya bisa jadi ada di area sini 135. Begitu kalau untuk saham HOPE begitu. Kalau saya lihat nilai sendiri juga, dia ini di sini dia ada semacam bullish, hidden bullish begitu. Kenapa hidden bullish? Kita bisa lihat di sini. Ini dia RSI-nya di 20 di sini kemarin itu di 25,53. Sedangkan di sini dia lebih tinggi begitu. Tapi harganya dia itu dia lebih naik, jadi kayak gini. Kayak gitu, ya kan? Tapi RSI-nya turun, begitu. Ini namanya hidden bullish. Kalau untuk yang mau tahu aja gitu. Jadi targetnya itu 105 dan di 135 begitu. Oke, itu aja untuk saham HOPE. Ingat selalu untuk jaga money management. Jangan all in untuk di saham-saham yang kayak begini begitu. Oke, gitu aja.